Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Roni Doniro di segmen LBH lagi bahas hobi. Di video kali ini saya akan coba untuk membagikan tips untuk memotong styrofoam. Dan pada proyek kali ini saya akan membuat sebuah badan pesawat dari styrofoam. Untuk alat-alat yang digunakan, bahan-bahannya adalah sebuah styrofoam. Styrofoam ini bekas alas dari mesin cuci. Kemudian alat yang dibutuhkan sebuah gergaji multifungsi. Dan timbangan digital untuk menimbang berat dari styrofoam ini. Styrofoam bekas alas mesin cuci ini cukup keras. Jadi tipsnya untuk memotong styrofoam ini disarankan untuk tidak menggunakan cutter karena cukup keras dan cukup alot. Jika pisau cutternya meleset, dikhawatirkan bisa melukai tangan. Di sini saya menggunakan gergaji multifungsi dengan mata pisaunya yang digunakan untuk memotong besi atau pipa paralon, itu untuk mata pisaunya yang kecil. Sobat YouTube, sebelum memotong styrofoam ini disarankan untuk menggunakan masker karena partikel-partikel styrofoamnya sangat halus, dikhawatirkan bisa masuk ke hidung dan saluran pernapasan. Untuk bagian ini bisa digunakan untuk badan pesawat atau fuselage karena sudah ada ruang tengahnya, jadi tidak perlu repot-repot lagi menyambung atau menempelkan, hanya memotong beberapa bagian dan nanti bisa dihaluskan menggunakan amplas. Hasil dari pemotongan styrofoam bekas ini saya dapat 2 buah fuselage atau 2 buah badan pesawat yang bisa digunakan nanti. Panjang styrofoam yang pertama sekitar 63 cm,
Dan untuk panjang styrofoam yang kedua sekitar 90 cm. Ada beberapa sisa potongan-potongan dari styrofoam ini nanti bisa digunakan untuk menyambung dari styrofoam jika panjang dari badan pesawat ini kurang. Berat untuk styrofoam yang panjangnya 63 cm adalah 46 gram. Untuk panjang dari styrofoam yang panjangnya 90 cm seberat 95 gram. Demikian sobat YouTube tips dari channel Roni De Niro untuk memotong styrofoam menggunakan gergaji. Terima kasih sobat YouTube sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga berguna dan bermanfaat untuk sobat YouTube. Nantikan selalu di channel ini video-video menarik selanjutnya.